Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sejahtera, selamat malam, salam perjuangan, salam reformasi kepada rakan-rakan yang masih lagi menonton kita pada malam ini. Terima kasih kerana bersama dengan saya pada malam ini. Terima kasih juga kerana terus bersiaran dengan saya. Terima kasih juga kerana terus masih share, like dan juga follow saya punya Facebook. Ya, setiap malam kita berlive sehingga daripada bulan Februari sehingga sekarang, insyaAllah. Jadi kita akan terus usaha salam informasi Nabi. Terima kasih kepada yang menonton kita, cabai pedas pedat, salam Sam Ari, terima kasih, salam Stephen Salim Ibrahim, salam informasi, terima kasih Komare, Kuai, Sintiak, terima kasih. Mencari harapan baru, Abdi Majid yang bersama dengan kita. Salam informasi Kak Ida, Nomaida. Kak Ida ada sini ya. Dari Bukit Jalak, Alex Tan. Yes, saya sekarang ni berada di kafe. Apa nama kafe tu? JNJ. Oh, JNJ. Sorry. JNJ di area Kota Semarahan. Di area Kota Semarahan. Dari Pasir Mas, terima kasih. Dari Thailand, Jai Katan Ramasami. Dari jauh dari Thailand. Kamil Harun, terima kasih. Terung, Perak, Wada. Waalaikumsalam daripada Baharudin. Lawan tetap lah. Daripada Stephen Utang, Noy Abdul Majid, Datang Mustafa, Raj Nawaw. Banyak ramai ni. Lawan tetap lawan Raj, LTL. 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 Oh, kita ada kita ada slogan baru lah. LTL. Lawan tetap lawan. Lawan tetap lawan. Oh, I am LTL. Lawan tetap lawan. Terima kasih. Selamat loud and clear, Syazwan. Teruskan share kepada rakan-rakan yang bersama dengan ini. Malam ini kita insyaAllah bercakap dengan tentang tiga topik, iaitu satu berkenaan dengan Johor adakah tumbang atau tidak. Kita akan tengok sebab Osman bekas Menteri Besar Johor dahulu dikatakan telah pergi berkempen dengan pejuang. Disebabkan itu beliau telah dipecat daripada parti. Tapi tiba-tiba something happen. Apakah yang happen? Okay, itu yang pertama. Kedua, kita tengok daripada segi pejuang dan juga sama ada berjuang-pejuang dan juga parti muda Said Saddiq ini, sama ada dia boleh meneruskan atau tidak kempen politik dan juga kerjaya politik dia. Dan kita akan tengok daripada kacamata orang yang mahu ke depan, orang yang jauh, orang yang mahu membentuk, dan juga orang yang faham tentang branding dan juga faham tentang tata cara bagaimana kita membentuk kekuatan. So yang itu kita akan lihat. Kemudian last kali kita akan lihat sama adakah betul PRN Sarawak itu akan serentak dengan PRU. Adakah PRN Sarawak itu akan serentak dengan PRU berkaitan juga dengan Johor, berkaitan juga dengan Johor. Sebelum itu mari kita tengok rakan-rakan saya di sini. Jentera saya daripada Asan Jaya. Ini dia rakan-rakan saya, saudara Arifin. Ini Saripas. Pakar malu awallah. Okey, ini daripada lawan tetap lawan. Ini saya punya jentera. Ini pakcik kita ni, Otai Reformis ni. Daripada tahun 98, 99 dulu dah lama dah bersama dengan kita, insyaAllah. So itu merupakan antara benda yang kita akan ceritakan pada malam ini, insyaAllah, sedikit berkenaan dengan perkara tersebut. Yang pertama, kita bercerita tentang pejuang dahulu. Pejuang dan juga parti Said Saddiq. Pertama, kalau kita tengok daripada segi pejuang sendiri, kita kena faham daripada kadar, maksudnya daripada sandaran pejuang. Kalau kita compare dengan Parti Keadilan Rakyat yang lebih kurang 22 tahun berdiri. Parti Keadilan Rakyat bermula 1998. 1999 diputarkan, bermula secara rasmi 1999. Lebih kurang 21 tahun parti tersebut berjuangan 22 tahun. Pada masa itu Dato' Seri Anwar Ibrahim berusia kira-kira 50 tahun. Dalam usia politik itu dikira sebagai muda. Dan gerakan massa, the mass movement yang Dato' Seri Anwar itu menggerakkan manusia. Ramai manusia masa itu bersama dengan beliau atas dasar kerana pada masa itu dia ada satu visi yang jelas. Visi dia adalah untuk mereformkan, mentajdidkan, membaiki negara kita. Itu dia punya misi. Dia punya visi. Visi dia adalah untuk reform negara, untuk reform sistem, untuk memperbaiki sistem, untuk menjadikan lebih baik.
tamu ni sama. Itu jadi kan suara tak ada sebab tak plug. Sorry. Ya, yeah, betul. Suara tak ada sebab yang ini tak di plug. Sebelah. Pakai earphone tapi tak plug. Bengong betul. Okey, so balik kepada cerita tadi, pejuang. Kenapa pejuang tu tadi? Balik kepada cerita Dato' Sri Anwar, 22 tahun dahulu. Kenapa kita kata pejuang ini, adakah dia mampu sustain atau tidak? Pejuang kata bahawa parti Mahathir tak akan mampu sustain. Parti Saddiq tak akan mampu bertahan. Kita kata parti pejuang pun tak akan mampu bertahan. Kenapa saya kata tak akan mampu bertahan? Kita tengok, saya akan buat analisa sedikit kenapa saya kata tak akan mampu bertahan. Pertama sekali, kita kena tengok macam ni. Daripada segi, kita tengok Parti Keadilan. Pada masa Parti Keadilan itu bermula tahun 1998, lebih kurang 22 tahun dahulu. Parti Keadilan itu bermula pada tahun 1999, 21 tahun dahulu. Pada masa itu, usia Datuk Seri Anwar Ibrahim ada lebih kurang 50 lebih tahun. Kemudian, bila dia beliau bergerak dalam kadar bukan sendiri, tetapi satu gerakan massa, a mass movement. Satu gerakan massa. Dan Datuk Seri Anwar Ibrahim itu sendiri sudah mempunyai pengikut yang kuat. Mass movement yang sudah mempunyai pengikut yang kuat. Dan pada masa itu, beliau mempunyai satu visi. Visi dia adalah untuk memperbaiki negara. So, dalam satu apa-apa movement, dia mesti ada satu visi yang jelas di mana ada ramai orang nak ikut kita. Visi itu mestilah sesuatu yang jelas, yang boleh dibayangkan, yang boleh dilihat dan rasanya boleh dicapai. Realistik. Kalau kita faham tentang realistik kan, cara kita buat goals, kita akan tahu kaedah kita untuk mencapai satu-satu visi. Okey, itu jelas. Namun begitu, apabila dan beliau bergerak dan akhirnya selama 20 tahun naik turun dan sebagainya, walaupun masuk penjara selama lebih kurang 11 tahun, tetapi dalam tempoh masa tersebut, kita berjaya menggerakkan Parti Keadilan Rakyat. Walaupun adalah gaduh sana, gaduh sini, keluar sana, keluar sini, kita telah menjadikan Parti Keadilan Rakyat satu-satunya parti yang mempunyai 222 bahagian ataupun cabang di seluruh Malaysia dengan keahlian melebihi 1 juta orang. 1 juta orang tu. Okey, UMNO ada 5 juta, tak kisahlah. Itu keahlian dia kata ada 5 juta. Tak betul, tak tidak, kita pun tak tahu. Tetapi apa yang kita kata, Parti Keadilan adalah the only party yang ada 222 cabang atau bahagian di seluruh Malaysia. Parlimen ada 222. So, bagaimana mencapai kekuatan tersebut? Sebenarnya, kalau kita berharapkan pada duit semata-mata, memang PKR tak ada duit. Parti Keadilan tak ada duit. Tetapi apa yang kita ada adalah semangat pada setiap ahli yang ada di setiap cabang yang mampu melihat visi yang ditanamkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim pada 21 tahun yang dahulu. Dan visi ini adalah satu perjalanan yang jauh. Reform, memperbaiki negara adalah satu perjalanan yang jauh. Jadi reform, memperbaiki negara, islah, tajdid, pembaiki negara ini adalah satu perjalanan yang jauh. Dan perjalanan yang jauh ini sebenarnya pengikut dia mudah faham, mudah fahami dan nampak. Sebab itu dalam kita mencipta satu visi, saya selalu bagi advice kepada company-company yang nak buat visi, company mereka. Dia visi ni adalah apa aspirasi yang hendak dicapai oleh owner syarikat ataupun owner bisnes tersebut demi untuk mencapai apa. Kenapa? People are not interested in what you do, people interested in why you do it. Kenapa anda nak buat reform? Kenapa Anwar Ibrahim nak buat reform? Bukan untuk diri dia. Dia tak kisah pun. Dia jadi Perdana Menteri ke tak jadi Perdana Menteri ke, itu tak penting bagi dia. Apa yang dia nak tengok adalah Malaysia yang lebih baik. Apa yang saya nak tengok adalah Malaysia yang lebih baik. Apa yang saya nak tengok adalah rakyat yang lebih baik. Apa yang saya nak tengok adalah di mana semua bangsa, semua agama boleh hidup secara harmoni dengan cara dan kaedah yang betul di dalam negara. Bukan sekadar retorik semata-mata. Okey. Itu yang pertama. Visi yang Datuk Seri Anwar Ibrahim ini orang nampak. Nah, persoalan saya, apa visi Datuk visi Tun Mahathir? Apa visi Syed Saddiq? Apa visi dia? Kalau kita tengok Syed Saddiq, dia kata kita nak membentuk satu parti untuk orang muda. Okey? So, kalau nak membentuk satu parti untuk orang muda, bagaimana pula dengan orang tua? Pertama, definisi orang muda itu terlalu limited. Apa maksud orang muda? Usia mana yang dikatakan muda? 40 tahun muda? 50 tahun muda? 30 tahun muda? Sebab kalau ikut angkatan muda keadilan, 35 dah kira, 36 dah kira tak muda dah.
dah kira dah bukan angkatan muda dah, dah bukan muda lagi. So definisi muda tu adalah sesuatu yang yang tak, yang orang kata apa, limited, yang yang sesuatu yang terhad. Visi ini tak boleh ada sesuatu yang terhad. Contohnya kita kata kita nak memperbaiki, kita nak jadikan negara kita maju sekitar di mana GDP kita mencapai 1 trilion contoh. Tak boleh. Itu bukan visi, itu misi. Itu ramai orang keliru di antara visi dan misi. Sebab itu saya kata, kalau dalam Zaid Saddiq nak bertahan lama, dia kena, dia punya parti itu kena melihat dalam konteks yang lebih luas lagi daripada kerangka umur, daripada kerangka lokaliti, daripada kerangka bangsa, daripada kerangka agama. Dia tak boleh kekang. Tapi ada orang kata, eh, dia kata kalau kita tengok UMNO, dia kerangka bangsa lama dia boleh bertahan 60 tahun. Betul, kerangka bangsa dia boleh bertahan 60 tahun. Tapi nak kekal kerangka bangsa tu, dia mengambil masa, dia mengambil usaha, dia guna pelbagai taktik dan helah, dia guna pelbagai muslihat untuk memastikan dia sentiasa dan terus berkuasa. Jadi kaedah itu terlalu terlalu sukar, satu. Kedua, mengambil resources yang banyak. Ketiga, dia terpaksa menggunakan, menindas agak bangsa lain semata-mata untuk terus kekal berkuasa. Sebab itu dalam setiap kali pilihan raya, pilihan pemilihan apa nama, penghimpunan agung UMNO, dia mesti dalam ucapan dia, dia akan kata, oh kita ni bangsa Melayu, kita bangsa Melayu, kita bangsa Melayu. Akhirnya bangsa lain macam mana? Macam mana bangsa yang bukan Melayu? Kan? Kita jangan ingat orang Jawa tu Melayu. Dia memang ikut perlembagaan. Kita kata Melayu ini siapa yang bertutur bahasa Melayu, dia dia mengamalkan cara hidup Melayu dan dia beragama Islam, maka itu dikonsiderkan sebagai Melayu. Betul, ikut definisi daripada perlembagaan tu, maksudnya Jawa pun Melayu, Bugis pun Melayu, Mamak pun Melayu, semua tu boleh jadi Melayu. Cina masuk Islam pun boleh jadi Melayu kalau anak dia, itu semua boleh dikonsider sebagai Melayu. Tetapi kalau konteks Melayu sebenar, itu bukan Melayu. Malah UMNO itu sendiri tak menggunakan nama Melayu pun. UMNO, United Malay National Organization. Nama pun orang putih. So, mana Melayu ni? Kan? Sepanjang memerintah pun kalau kita tengok, banyak reserve-reserve tanah Melayu dibagikan kepada orang bukan Melayu. So, mana Melayu ni? Jadi, dalam konteks itu, kita kata, yes, bangsa. Itu. That is why, dalam kita, dalam Syed Saddiq nak mewujudkan satu parti, saya pakcik lah, pakcik bagi nasihat. Eh, sebab pakcik ni, okey pakcik lah ni kan. Syed Saddiq umur anak saya dah ni. Apa visi dia? Syed Saddiq tak clear kepada visi tersebut. Siapa yang dia punya? Yalah, dia punya target group adalah orang muda. Bagaimana pula dengan orang tua? Kita jangan lupa, memang orang muda ni ramai pengundi. Tetapi orang tua pun adalah pengundi. Satu undi orang yang berusia 90 tahun sama nilai dengan satu pengundi yang budak berusia 18 tahun. So kalau kita restrict, kita kita buat satu satu parti yang hanya untuk satu golongan, golongan lain tak rasa mereka belong to that group. Sebab itu bila kita sebut keadilan, kita sebut amanah, kita sebut demokratik, DAP, demokratik, amanah, parti amanah, keadilan, parti keadilan. Bila kita sebut konteks tersebut, semua orang boleh relate dengan keadilan. Semua manusia boleh 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 relate, boleh boleh merasakan diri dia tertindas. Semua manusia boleh merasakan bahawa dia juga mendapat keadilan. Wanita, orang cacat, orang OKU, kan? Orang muda, orang tua, lelaki, luar bandar, bandar, kampung, duduk rumah flat, duduk rumah banglo, semua boleh merasakan sentimen yang sama. Tetapi kalau dia gunakan sentimen yang terlalu limited, yang terlalu orang kata apa, singkat, maka dalam keadaan itu orang akan merasakan bahawa oh, aku tak belong to this party. Sebab apa? Dalam branding, orang kena rasa dia associate, dia rasa dekat dengan parti tersebut. Jangan kita buat satu parti yang elitis. Ini pakcik bagi nasihat. Malam tadi saya dan saya, ini saya nasihat lagi. Pejuang pun sama. Bila diwujudkan parti pejuang, so kita tanya pada Mahathir, apa beza pejuang dengan bersatu? Apa beza bersatu dengan UMNO? Apa beza UMNO dengan PAS? Akhirnya perjuangan mereka hanya bersandarkan kepada produk yang sama. Agama dan bangsa. Dia bermain agama dan bangsa. Kan, saya tak nak sentuhlah peribadi Datuk Seri Anwar Ibrahim, peribadi Tun Mahathir, anak-anak dan cucu dia. Itu hal peribadi lain. Dia kata Anwar liberal, tapi saya rasa keluarga dia lagi liberal daripada Anwar. Pengasas sistem Islam adalah anak dia Marina Mahathir. Kan? Anak dia antara pengasas sistem Islam yang kita tahu adalah satu pergerakan, gerakan yang liberal, yang sangat liberal. Ada banyak juga benda yang sistem Islam bawa tu yang saya tak setuju. Tapi saya tak adalah nak menghalang dia. Bagi saya, kalau tak setuju, saya dialog dengan dia. Bukan dengan cara nak pergi sekat dia, pergi pukul dia. Tak ada. Kita dalam konteks ini, kita kena berdialog.
Kalau kita nak kata liberal, Anwar apa Mahathir itu lagi liberal daripada Anwar. Keluarga Anwar Ibrahim, eh, kalau siapa kenal Anwar Ibrahim ni, dia tak jadi PAS je, itu je. Dia lagi PAS daripada PAS, lagi Islamik daripada PAS. Sebab apa? Bagi Anwar Ibrahim, dia bukan membawa konteks Islam itu sebagai parti. Islam tak boleh dipackagekan dalam satu kerangka yang terlalu sempit. Seolah-olah parti ini je yang mulat milik Islam. Parti ini je yang jadi Melayu. Tak boleh. Melayu, Islam tu milik semua. Wak Imah dia DAP, Wak Imah dia komunis sekalipun. Wak Imah dia duduk dalam negara yang kafir sekalipun. Kalau selagi mana dia Islam, dia ada Islam. Sebab apa? Agama ni bukan kita yang tentukan agama seseorang. Agama ni di antara kita dengan Tuhan. Orang boleh tengok kita macam orang kafir. Minum arak, badan bertatu. Kita boleh tengok macam tu. Bergaul dengan orang lain. Tapi kita tak tahu pengakhiran kita. Kadang-kadang kita kata macam ni. Syurga kita belum tentu, neraka mereka pun belum pasti. Syurga kita belum tentu, neraka mereka pun belum pasti. Tapi kenapa kita bercakap seolah-olah kita memegang pintu syurga dan pintu neraka? Kita memegang kunci syurga dan kunci neraka. Kenapa? Sebab apa kita dah kekangkan agama itu dalam konteks kepartian? Oh, engkau tak bersama parti aku, maka engkau tak boleh kau bukan Islam. Kau tak mau bersama parti aku, maka engkau masuk neraka. Engkau tak bersama parti aku, maka engkau tak akan masuk syurga. Konteks itu yang sekarang ini yang tak ramai orang faham bahawa pergerakan kita, movement kita sekarang ini adalah movement di mana kita nak membentuk satu negara di mana kita akan melihat beyond race, beyond religion. Maksudnya apa? Kita tak bukan melihat dia daripada bangsa dia, kita bukan melihat daripada agama dia, tapi kita lihat kepada konteks keadilan sosial dia. Sebab itu saya selalu kata, manusiakan manusia tu dulu. Kita memanusiakan manusia dulu sebelum kita menjadikan dia agamanya. Sebelum kita kata dia Islam, jadikan dia manusia dulu. Kalau kita nak ajar anak kita, ajar dia jadi manusia dulu sebelum kita ajar agama kepada dia. Apa dia ajar tentang manusia? Islam pun ajar. Kalau orang susah, kita tolong. Kalau orang susah, kita tolong. Itu manusia. Kalau orang tua, kita hormati. Itu manusia. Memanusiakan manusia. Humanizing the humans. Itu yang pertama sebenarnya kita kena buat sebelum kita bercakap tentang bangsa, tentang soal agama. Bila manusia itu menjadi manusia, contoh di jalan raya lah. Kalau lampu merah, kita berhenti. Lampu hijau, kita jalan. Kalau orang ada susah nak keluar, kita bagi laluan. Itulah manusia. Kalau kat Europe ni banyak. Tapi dekat negara kita ni, yalah sekarang ni Alhamdulillah lah. Saya nampak dah ramai pemandu berkhemah. Kan, kalau berbanding zaman dahulu. Maksudnya itu konteks manusia. Dalam kereta tak ada Islam, tak ada Melayu, tak ada Cina, tak ada India. Semua kita akan satu kereta. Tetapi yang menjadikan kita tu baik bukan bangsa kita, bukan agama kita, tetapi sifat kita sebagai manusia. Sifat kita sebagai manusia. Jadi balik kepada pejuang tadi tu saya kata, kalau dia tak ada visi jelas, maka dia bersaing dengan Bersatu, dia bersaing dengan UMNO, dia bersaing dengan PAS, dia bersaing dengan parti-parti Melayu Islam yang lain. So apa beza dia dengan parti-parti yang lain ni? Apa beza dia dengan parti-parti yang lain? Jadi saya tak nampak perbezaan dia. Dan kalau kita nampak perbezaan, apatah lagi pengundi nanti nak nampak perbezaan. Adakah kerana dia parti Mahathir? Bagaimana kalau Mahathir dah mati? Mahathir dah 90 lebih tahun. Tak apa umur tak itu? 70. Pakcik ni pun baru 70. Maksudnya Mahathir 20 tahun lagi tua daripada dia. Maksudnya masuk umur Mahathir 20, pakcik ni pun baru lahir. Haa. Kan, baru lahir. Tetapi apa yang kita nak bawa adalah dalam konteks yang ada sekarang ini, bila Mahathir mati, ke mana parti pejuang ni akan pergi? Kan, kita tengok semangat 46. Memang semangat 46 bersaing masa zaman Barisan Alternatif, kemudian masuk kepada Pakatan Rakyat dulu. Dia ada. Tapi selepas itu habis. Tak ada. Kemana pergi semangat 46 sekarang? Sebab dia dah masuk UMNO baru. Akhirnya tak ada. Kemana pergi parti Permas di Sarawak? Tak ada. Parti Baja di Sarawak. Banyak parti-parti yang mana dia habis, dia hilang. Kenapa saya kata macam ni, tuan-tuan dan puan? Perjuangan ini, dia kena nafas panjang. Saya bertanding, kalau saya bertanding dicalonkan jadi calon PRN Sarawak. Katalah bertanding dekat Asan Sajaya. Katalah ditakdirkan. Ditakdirkan kalah. Katalah ditakdirkan kalah. Itu bukan kalah. Itu cuma terhenti seketika. Yang penting jangan berhenti untuk kita teruskan kerja kita. Saya dah buat kerja ni lama dah. Sebelum 2013, 2004 lagi saya dah buat. 2004 kalah, 2008 menanglah negeri Selangor, ada beberapa negeri, kemudian kalah Perak. 2013 kalah, 2016 kalah, 2018 baru menang, kalah lagi. Kan? Tapi kenapa kalah itu kita tetap teruskan? Kerana kita kata
usaha kita ini, kenapa kami ni tetap nak teruskan ni, geng-geng ni tetap ni. Pak Ahok ni, saya kata daripada tahun 1998, antara Pak Ahok, antara apa nama, bukan calon, dia panggil apa? Pencadang. Ialah pencadang apa namanya, wakil calon yang pertama di kawasan Asah Jaya tahun 1999 pilihan raya negeri Sarawak masa tu. Zurusdi. Besar Zurusdi menjadi dia punya calon. Inilah dia punya, ni saya tunjuk ni. 1999 Pak Ahok ni. Ha. Inilah dia pakcik yang menjadi calon yang pertama. Zurusdi. Pertama kali. Ha. Tapi kena kita ada lagi sampai kena tu walaupun malah kalah. Iyalah. Kena. Belum kalah. Isi. Kena walaupun kalah 1999 21 tahun pakcik ni. Calon yang apa, wakil calon yang pertama dulu masa pilihan raya di Asah Jaya masa tu. Tetap bersama dengan kita ni malam ni turun meeting. Kenapa? Sebab bagi dia visi Datuk Seri Anwar Ibrahim tu adalah memperbaiki negeri yang baik, negara yang baik tu dia nampak. Dan dia nampak bahawa yang penting adalah teruskan usaha. Dia carry kepada saya. Saya carry lagi ni anak dia, Sona, dia punya menantu dia, kemudian kawan-kawan kita yang lain ramai kat sini. Kita carry benda ni atas dasar apa? Atas dasar kita faham pada prinsip perjuangan, pada visi yang kita nak bawa. So visi ini pejuang ada ke? Visi ini parti Syed Saddiq ada ke? Itu saya kata pada Syed Saddiq, pejuang saya malah nak ambil empol lah. Syed Saddiq ni saya nampak ada potensi. Find that vision. Cari visi tu. Cari that vision by which you boleh bawa kepada orang ramai, dan orang ramai akan nampak, yes, saya nampak what apa yang you nampak and I'm going forward with this. Kalau you kata you nak bawa setakat nak bawa orang muda, saya bukan orang muda. Jadi bagaimana dengan saya? Bagaimana dengan pakcik? Bagaimana dengan abang kita kat sebelah ni? Bagaimana dengan kami yang tua-tua ni? Bagaimana kami nak ikut kamu? Adakah kami tidak layak untuk bersama dengan kamu? Adakah kamu elitis sangat sampai kami tidak layak untuk ikut kamu? Jadi benda macam ni kita kena fikir. Okey. Habis tentang pejuang. Malam ini juga saya akan berbicara tentang Johor. Adakah Johor tumbang? Ini simple saja. Johor yang berlaku baru-baru ini adalah bekas Menteri Besar Johor, Osman, lupa pula nama penuh dia, yang mana beliau berkempen dengan pejuang di Slim River hari itu. Dilihat berkempen dengan pejuang. Sedangkan pada waktu itu Barisan Nasional yang bertanding, UMNO yang bertanding. Dan UMNO adalah rakan sekutu dengan Perikatan Nasional, dengan Bersatu. Jadi bagaimana ahli Bersatu boleh berkempen dengan pejuang? Jadi bila benda itu berlaku, tindakan disiplin telah dibuat kepada beliau, menyebabkan beliau dibuang daripada Bersatu. Jadi bila beliau keluar daripada Bersatu, dibuang daripada Bersatu, sekarang ini kedudukan DUN di Bersatu di Johor adalah 28-28. Itu saya kata hari itu sebenarnya Johor dah tumbang. Dua ahli Dewan Undangan Negeri Bersatu di Johor sudah pun sebenarnya lompat parti. Sudah pun tidak lagi menyokong Perikatan Nasional. Sebenar-benarnya antaranya adalah Osman ni lah. So dia sebenarnya dah lompat parti, dah tidak lagi menyokong Perikatan Nasional. Namun begitu, bila dia tidak menyokong Perikatan Nasional, dalam keadaan itu adakah bermaksud kerajaan sudah tumbang? Okay, here's what happened. Ini saya cerita. Sebenarnya apa yang berlaku adalah ada golongan atasan yang tak nak Johor tumbang. Dan dia katakan bahawa kalau sekiranya Johor nak tukar kerajaan, maka biar jangan Johor jadi pembangkang. Johor jangan jadi pembangkang. Kalau nak teruskan juga, maka Johor tunggu pusat berubah, baru Johor boleh berubah. Dia sultan ni bukannya dia pro UMNO, tak. Dia pro kepada kerajaan. Sesiapa government of the day, dia tak nak bahawa Johor ni jadi pembangkang. Kita faham. Kita faham sentimen tersebut. Kerana nanti susah, ialah nak jadi pembangkang ni susah. You know, a lot of things lah. Tak apa. Dan dalam masa yang sama, kita kena faham juga situasi begini. Dalam keadaan sekarang ini, 28-28, maksudnya hang government, kerajaan tu tergantung. Bila kerajaan tergantung, so bagaimana? Kerajaan tergantung itu bagaimana? Tak ada siapa yang command majority. 28 Perikatan Nasional, kalau Osman ni keluar, dia 28 pembangkang. Jadi tak ada siapa yang ada majority, command majority. So dalam masa yang terdekat, baru dia orang terfikir, alamak, 28-28, dia U-turn balik. Dia tak jadi buang si Osman tu. Maka 29-27 balik. Dah buang, barulah dia orang terfikir, alamak, rupanya kerajaan kita. Okey, katakanlah kita ambil hang government, kerajaan tergantung, bagaimana? Maka Menteri Besar ada dua option. Option yang pertama,
Jadi dia tak automatik bubar. Ha, ni kita kena faham. Bila ada hang government, dia bukan automatik bubar. Dia option yang pertama adalah menteri besar boleh umumkan pilihan raya negeri. Okey, macam Sabah, PRN. Boleh diumumkan. Itu adalah bidang kuasa menteri besar dan juga bidang kuasa sultan. Macam saya sebut hari itu. Option kedua adalah kerajaan diteruskan macam biasa. Kerajaan terus macam biasa, 28 dengan 28 diteruskan macam biasa. Cuma isu dia apabila ada pembentangan undang-undang, bajet dan sebagainya, maka benda itu susah nak dilaksanakan. Sebab apa? Yalah, nak umpat undi majoriti pun susah. Bila mana pembangkang berkemungkinan boleh menang dalam satu-satu undi, dan di mana katakanlah seorang tiba-tiba seorang lah ahli PN tu sakit perut ke, tak datang ke, mungkin dia kahwin ke apa, sakit ke sebagainya, tiba-tiba dia tak datang, yang majoriti pembangkang datang, maka akhirnya usul kerajaan itu boleh kalah. Jadi kalau usul kerajaan itu boleh kalah, maka rugi pada rakyat, rugi kepada negeri itu untuk membangun, kerana undang-undang tak boleh nak dilaksanakan. Jadi dalam keadaan tersebut, apa yang kita boleh katakan ialah hang government ini tak mungkin boleh memberi benefit kepada kerajaan Perikatan Nasional. Jadi kalau tak ada hang government, so seterusnya apa? Maka akhirnya mereka berunding balik, maka lompatlah dia balik ke dalam Perikatan Nasional. Maka sekarang ini 29-27. Namun begitu, kemungkinan besar, bawa kepada topik yang ketiga, adakah kemungkinan besar PRN akan berlaku, PRU akan berlaku pada bulan November ini? Ura-ura mengatakan sekarang ini PRN Negeri Sarawak akan berlaku pada bulan November. Sudah ada dah ada hint, flag dan sebagainya dah turun, dah komand dah diturun bawah November. Bagi saya macam ni. November adalah pembentangan bajet bagi negeri federal dan negeri Sarawak. November adalah pembentangan bajet bagi federal dan negeri Sarawak. Kalau sekiranya Sarawak dan federal itu nak menunggu bajet, lepas itu terus buat pilihan raya, bagi saya itu akan merugikan mereka. Kalau dia nak buat juga, bukan kata mustahil, tetapi bagi saya itu adalah satu kerugian kepada mereka. Kenapa? Bajet itu dibentangkan pada bulan November, tetapi bajet itu akan di-disburse, akan mula digunakan pada bulan Mac, Februari dan Mac. Februari dan Mac barulah bajet itu dikeluarkan. Kalau mereka nak buat pilihan raya, bagi saya mereka akan buat selepas Februari, selepas Mac, bila bajet tu dah keluar. Kenapa? Kita kena faham macam ni. Dia boleh bentangkan, GPS bentangkan, oh tahun ini kita akan membuat 10 juta jambatan, 10 juta di Asah Jaya contoh. Kita akan membuat satu jalan raya bernilai 20 juta di kampung ini. Pipe 50 juta di kampung ini. Jalan raya 10 juta di kampung ini. Dia cakap je. Berlaku pilihan raya, pembangkang senang buat cerita. Mana pipe ni? Mana jalan rayanya? Mana dia punya jambatan dia? Dia akan cakap itu. Tapi kalau dia tunggu bulan 3, masa itu dia dah boleh panggil kontraktor. Kontraktor boleh letak dia punya jentolak, dia punya ni, dia punya pipe, semua dia letak. Tengok, aku dah ada dah. Walaupun mungkin tak ada laksana, tak apa. Tak ada menjadi masalah. Yang penting, pentingnya adalah apa? Yang penting buat. Yang penting ada. Yang penting laksanakan. Yang penting nampak pada rakyat bahawa bajet itu sudah pun keluar. Jadi kalau dia bijak, jangan dia buat pilihan raya pada bulan November, dia kena pada bulan Mac. Melainkan dia takut. Memang dia sangat takut dalam keadaan sekarang ini, maka pilihan raya itu akan menyebabkan mereka kalah. Maka mereka itu yang akan mereka lakukan. Jadi kesimpulan yang saya boleh katakan sini, tuan-tuan dan puan, adalah pilihan raya berkemungkinan tak akan berlaku pada bulan November ini. Kalau pun berlaku, dia akan berlaku pada bulan Mac. Dan kemungkinan untuk PN nak membubarkan parlimen itu agaklah sukar. Kerana apa? Kerana sekarang ini mereka kalau boleh sebanyak mungkin, selama mungkin mereka kena kekal berkuasa bagi memastikan mereka cukup dana untuk melawan pilihan raya yang akan datang. Sekarang ini bersatu tahu mereka dalam keadaan 50-50 dengan UMNO. Bersatu tahu mereka keadaan 50-50 dengan PAS. Kita tak boleh nafikan on the ground sekarang ini bersatu tengah bekerjasama dengan PAS membuat program. Dia tinggalkan UMNO. UMNO sedar benda ini. UMNO pula sekarang ini tengah bergaduh dengan bersatu, tapi dalam masa sama dia ada rundingan belakang untuk memastikan supaya Zahid tak masuk penjara. So maksudnya perundingan-perundingan, pengkhianat-pengkhianat yang menghasilkan satu gabungan, satu pergerakan di mana di antara mereka merasa curiga antara satu sama lain. So itu tuan-tuan dan puan-puan, saya percaya bahawa pilihan raya tidak akan berlaku dalam masa yang terdekat. Tetapi itu disclaimer. Ini anggapan saya. Mungkin dia akan berlaku dalam masa yang terdekat.
Dan kalau berlaku dalam masa terdekat, persoalannya adakah kita sudah bersedia? Mampukah kita menghadapi dan menang pilihan raya ke-15? Di mana Rafizi pada ketika ini? Itu jawapan yang kita akan lihat pada malam esok, insyaAllah. Jadi sekian saja daripada saya pada malam ini. Take away, semoga kita dapat berehat dan beristirahat. Kita jumpa lagi pada malam esok, insyaAllah. Ada kelapangan, ada kekosongan. Kita akan jumpa pada malam esok. Kita tengok berita. Sekian daripada saya. Selamat malam. Oh, jangan lupa. Kita punya dinner 3 hari bulan 10. Kalau kita mohon kepada rakan-rakan, kita masih ada lebih banyak kekosongan kerusi dan meja. Meja lah. Kita jual meja untuk dinner 3 hari bulan 10. Fundraising untuk membantu kita calon-calon di Sarawak dan juga di seluruh Malaysia. Kalau betul kita nak menang. Tuan-tuan dan puan-puan, saya buat live setiap malam. Saya dedicate my brain, my time, my effort, my energy. What I need from you adalah tuan-tuan dan puan-puan bantu saya. Mari kita sama-sama raise the fund. Sebarkan, kita raise the fund. Bagaimana nak raise the fund? PM saya, satu meja, kita ada jual sampai RM2,000, RM5,000, RM20,000 dan RM50,000. Help me to raise the fund. Bantu saya, kita sama-sama membina negara yang lebih baik. Sekian saja daripada saya, selamat malam. Kita berjumpa lagi. Yang penting, lawan. Tetap lawan. Assalamualaikum.